Oke, teman-teman, kita mau buka paket ya. Teman-teman udah datang tadi jam sekitar jam 10. Ini kita buka ya, semoga sesuai dengan harapan. Apakah ini? Kita coba buka dulu ya. Pengemasannya rapi banget. Saking rapinya susah dibuka. Ini teman-teman, karena menjelang Agustusan, saya beli bendera yang sudah siap pakai. Jadi ini bendera yang sudah siap pakai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pak yang tiap paknya itu panjangnya kalau sesuai promonya itu 3 meter, teman-teman. Jadi ini 3 meter. Coba kita buka aja. Kita nanti coba panjang ya, sampai sejauh mana panjangnya. Itu. Nih, tak buka ini, teman-teman ya. Sudah siap pakai, siap pasang, karena ini talinya sudah dimasukkan, teman-teman. Jadi sudah ada talinya. Kita tinggal langsung pasang aja ya. Tuh. Jadi ini teman-teman, kalau kita pasang ya sejauh ini ya. 3 meternya ini. Tuh, dari ujung sana sampai ujung sini. Dah. Rapi, tinggal pasang aja. Nanti kita pasang ya, teman-teman ya. Jadi kita akan mulai menghias ruangan. Ini kondisi awalnya seperti ini ya. Oh, nah, masih kosong, nggak ada hiasan, nggak ada nuansa merah putihnya. Ya, bisa dilihat semuanya. Atasnya ini dulu masih pakai hiasan yang tahun lama. Nah, kita mulai bergerak untuk menghias ruangan dengan nuansa kemerdekaan. Enggak bisa bersih, berarti harus pakai meja itu. Oh, Romeo yang tinggi, yang Romeo yang tinggi. Coba Romeo hati-hati sambil dipegangin ya. Pindah tempat. Hati-hati. Dipegangin. Kursinya dipegangin. Ah!
Hati-hati. Pakai sapu le, pakai sapu le. Nah. Iya loh, pinter Nendra. Nah, pakai trik ya, pakai cara. Birunya kurang sama hijau. Dapat berapa? Ya ini kan satu kayak gini toh. Nah, ini toh. Oke. Ini. Berarti kurang biru sama apa? Hijau. Nanti tak berikan lagi yang biru sama hijau. Dapat berapa ini? 1 2 3 4. Baru 4. Kurang apa 4? Kaget kau, kaget Mayang. Kenapa kau
apa-apa. Sing penting ki kelet. Mau pakai apapun boleh. Udah dikasih pilihan. Tugas yang pertama sudah selesai. Ini masing-masing kelompok. Keren. Kemudian melanjutkan tugas yang kedua. Nanti kita tempel di ruangan biar tambah semarak hasil karya anak-anak sendiri.